2, menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak melakukan pelanggaran pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 junto pasal 89 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota, wakil wali kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017. 3, menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 64 garing P.KWK garing HK.03.1 garis mendatar KPT garing 7371 garing KPU garis mendatar KOT garing Inter 04 garing 2018 tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 dan berita acara nomor 43 garing P.KWK garing PL.03.3 garis mendatar BA garing 7371 garing KPU garis mendatar KOT garing angka 24 garing 2018 tentang pelaksanaan penetapan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pembatalan penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2018 tertanggal 27 April serta berita acara nomor 435 garing P.KWK garing BL.03.3 garis mendatar BA garing 7371 garing KPU garis mendatar KOT garing angka 24 garing 2018 tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2018 tertanggal 27 April adalah batal demi hukum. 4, memerintahkan termohon untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2018 yang memenuhi syarat yaitu A. Pasangan calon Munafri Arifuddin SH dan Dr. Andi Rahmatika Dewi Setia Iqbal, B. Calon Insinyur Muhammad Ramdan Pamanto dan Indira Mulyasari Paramasuti Ilham. 5, memerintahkan termohon untuk menindaklanjuti putusan panitia pengawas pemilihan umum Kota Makassar paling lambat 3 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian putusan ini dalam rapat pleno panitia pengawas pemilihan Kota Makassar masing-masing sebagai panitia pengawas pemilihan Kota Makassar ditetapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Ahad tanggal 13 bulan Mei tahun 2018 oleh Nursari Dr. Abdillah dan Nur Mukmainna masing-masing sebagai anggota panitia pengawas pemilihan umum Kota Makassar tertanda tangan. Baik, demikian karena